Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiar Tanto 88 tepat guna putra. Kikuk. Selamat siang buat pale-paleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat pale-paleku semua, bule-buleku semua yang selalu menyaksikan video saya, mengikuti video saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin. Siap. Siang hari ini saya akan nge-review Nissan Navara yang kemarin tetean baru kita ambil ya, LE tahun 2009, Novel BK mobilnya. Mantap betul. Ini tinggal dirapikan sama di salon aja, nanti langsung siap diambil, siap dijual. Langsung aja ya. Kasih lihat buat pale-pale itu semua, ini mobilnya. Dari depan kita muter dulu. Kita lihat fisiknya dulu ya, Lek. Nanti baru saya jelaskan kondisi mobilnya. Kemarin baru kita ambil dari Pekalongan ya, Lek. Ya Mas Erik, muter dulu Mas Erik. Kita kasih lihat buat palek-palekku Mas Erik. Ini kemarin tetean sama yang putih ya, Lek, yang sport version upgrade. Nah, ini dijual. Ini sudah siap kita review mobilnya. Langsung saja dari depan ini ya, Lek, bempernya dia pakai forest. Nah, ini saya jarang-jarang sekali, Lek, ketemu Navara bempernya forest, karena bemper forest ini sering dipakainya di Ford Ranger, Lek. Tapi ini kebetulan dapat Navara bempernya forest. Terus headlampnya dia sudah dikasih led ya ini ya, jadi kalau malam nyala nih, wah mantap wow. Grill masih oke, masih jos. Ini Mas Erik, ini Mas Erik. Nah, ini ada tambahan lampu kecil-kecil 5. Mereknya Iron Man ya, Lek. Mahal ini kalau Iron Man pasti. Ini Forest. Oke, langsung kita muter dari samping. Samping peleknya standar ya, Lek. Peleknya sudah diganti ring 16, jadi seukuran dengan yang standar, cuman sudah diganti Millennium. Nih, peleknya bannya GT Savero 265/70. Bannya baru, Lek. Nah, kondisinya nih 2019. Nih, ini kode bannya nih. Tahun bannya nih. Bannya baru. 4 biji bannya baru. Jadi kalau Pak Le mau pakai mobil ini tuh tinggal pakai aja. Nah, full step, step masih bagus. Tuh. Terus tadi udah saya lihat baretnya di sini nih. Ini ada baretnya sedikit nih, Le. Nih. Nah. Terus kasih lihat sasisnya Mas Erik. Nopolnya BK ya, Le, ya. Tuh, sasisnya seperti itu. Mulus. Pribadi bukan perusahaan. Nah, belakang Mas Erik, kita kasih lihat. Ini nanti paling kita ganti, karena headlampnya kemarin mungkin pecah dan ini disambung. Ganti aja, murah ini headlamp. Yang ini, kalau yang ini masih bagus. Yang kiri, yang kanan ya, Lek, bayarnya. Ini sebenarnya sudah nego sama Om Ferdi dari Cirebon, tapi masih nego. Ya, kali aja nanti jodoh, yang penting tak upload dulu. Aeroclass, Lek. Mahal. Mas Har, dibukakan Mas Har. Ini tim kita, Mas Haryanto. Dibuka aja. Nah, ini ngidupinnya karena dia elektrik. Jadi harus posisi mesin hidup ya. Nah, ini dibuka. Ini
langsung nih aeroplasnya sini dipencet nih. Tuh bed liner masih utuh sekali ya Lek ya. Dari sini Mas Erick biar kelihatan posisi naiknya. Ini mereknya Aeroplas, jadi harganya mahal ya pasti ya Lek ya. Tutupnya Mas, kasih lihat Mas. Tuh ya. Itu suara, mantep tuh Lek. Nah, yuk. Itu dari sisi belakang, kanan sudah, kiri. Kiri alhamdulillah mulus. Ini bannya ya Lek ya, baru. Oh, mantep tuh. Sampai ke depan lagi Mas Erick. Nah, kita masuk ke interiornya Mas. Oke Lek. Ini interiornya masih mulus ya Lek, masih bagus. Nah, AC-nya dingin sekali. Tahun 2009, kilometernya 140.000. Saya bilangkan AC lihat Mas. 2009 ya Lek ya, kilometer 140.000. Nih. Ini 4x4 cara nih begini kalau Navara klik. Udah. Dia langsung nancing itu Lek. Nah, terus itu ada yang klip-klip. Ini sensornya kemarin sudah tak cek nih, soalnya setirnya aman. Nah, insya Allah mobilnya mulus, siap digaspol kayak begitu Lek. Nih, ini cuk-cuknya matic ya, masih dingin. Itu sensor airbag Lek. Kecuali kalau di sini ada retakan atau di sini mungkin ada bekas kena, tapi kemarin sudah saya cek mobilnya aman. Mesinnya responsif sekali, audionya bagus, jos ya Lek. Terus apalagi tambahnya, ini ada turbo timer di sini, tapi di on key, ya di off key, jadi tidak dipakai. Ini coba dikasih lihat Mas, tutup lampu-lampu nyala semua. Saya kasih lihat STNK nya ini gearnya ya Lek ya, Medan Juli 2020 gearnya Lek, gear hidup. P3K ada. Terus tak lihat gitu STNK yang C ya. Oke. Ya. Frontier 2,5 AT tahun 2009, CC 2500. Warna hitam. Solar. Pajaknya Agustus 2020. Atas nama pribadi, Medan Kota, pajaknya 5 juta lah. Oke, itu reviewnya mobilnya. Mesin monggo kesini aja, test drive langsung aja. Kok udah di review mesinnya Mas, ini gini mantap. Sini coba sepuasnya sama saya. Kalau nanti pengen video call sama saya, lihat mesinnya langsung boleh. Mau dikasih lihat ruang mesinnya, ben tambah mantep ya, tak buka gitu kalian ya. Ya Mas Seri, kita kasih lihat ruang mesinnya Mas. Nih ya Mas, ini nanti tinggal di salon ya Lek ya, tinggal dimulusin saja. Test drive mesin langsung ke sini, bawa mekanik silahkan biar lebih mantap. Oke, terima kasih, itu review Nissan Navara LE tahun 2009 Matic ya Lek. Monggo buat pale-paleku semua yang belum subscribe YouTube saya, silahkan klik tombol merah dan nyalakan notifikasinya.
Dan jangan lupa buat palek-palekku semua, follow IG saya agar palek-palekku semua juga bisa tahu story saya soal mobil-mobil terbaru kita. Oke, mobil ini di angka 175 juta tanpa tutup bak. Kalau ada satu tutup baknya diikut ke, nanti bisa dinego. Soalnya tadi rencananya tutup baknya mau dilepas, tapi kalau mau lengkap bisa nego sendiri. WA saya langsung aja, sewaktu-waktu bisa, telepon juga bisa. 081-289-808-115. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiku.